kamu sembunyikan Starla dan Bima. Cepat katakan sama saya sekarang juga. Sinopsis cinta setelah cinta tanggal 11 Juni hari ini. Pada saat itu Arya mencari keberadaan Starla dan mengejar ayahnya yang mungkin telah membawanya. Arya terlihat mengejar ayahnya dengan mengendarai mobil dan berhasil menghentikannya. Ayah Arya pun tetap tidak mau mengatakan di mana Starla berada. Arya terlihat tetap tidak mau menyerah dan terus menanyakan di mana Starla berada. Setelah beberapa saat kemudian Arya masuk ke dalam rumah dan melihat seseorang yang dia lihat adalah Starla. Starla dan Bima di sini. Arya terheran dengan apa yang sedang terjadi saat Starla terbaring dan akan ditangani oleh beberapa orang. Ayah Arya pun terlihat menghalangi Arya yang ingin menemui Starla saat itu. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini.